Inilah saat-saat terjadinya kebakaran pada satu unit mobil penumpang jenis sedan yang terbakar saat tengah diparkir. Melalui video amatir salah seorang warga yang berhasil mengabadikan kejadian tersebut, terlihat dengan jelas si jago merah melahap habis mobil bernomor polisi BK1677UI. Melihat kobaran api yang semakin cepat membesar, para pengguna jalan lainnya terpaksa menghentikan kendaraannya masing-masing agar terhindar dari amukan si jago merah. Dalam hitungan menit terlihat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian sehingga beruntung api dengan cepat dapat dipadamkan. Ahmad Setia Bakti, sang pemilik mobil, menjelaskan kronologis kejadian naas tersebut. Tadi lagi makan, bawa keluarga makan, mobil dalam posisi parkir mati, jadi datang tukang parkir mengatakan bahwasanya mobil keluar asap. Itu saya keluar buka pintu, asap udah ngepul, kita nggak berani dekat, ya langsung keluar api, ya habis. Waktu mau keluar dari mobil tadi apa nggak ada tercium bau-bau asap itu? Nggak ada. Mobil normal, tidak ada asap, tidak ada api di dalam. Dalam posisi mati. Jadi penyebab api kira-kira dari mana itu? Mungkin koslet, mungkin ada yang koslet. Oh, nggak ada sabotase lain ya? Nggak, kayaknya nggak ada. Sementara Yeni yang menjadi saksi mata mengatakan sebelum terjadi kebakaran sempat tercium bau bahan plastik yang terbakar. Lalu terlihat asap mengepul keluar dari dalam mobil. Itu ada bau pengapel gitu ya kan? Asap, dipanggil orangnya lagi makan kafe deko CP kan, 100. Terus sampai dipanggil itu orangnya nggak keluar, lama-lama dipanggil jenjerin baru keluar orangnya. Terus pas dipanggil itu orangnya keluar, dibuka pintu langsung apinya menyebar. Berarti mesin mati ya? Iya. Ada korban? Ada nyambar-nyambar yang lain? Ada. Ya, yang nyambar satu, ada gerobak itu, kios rokok. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian malang ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tugas Satlantas Polres Batubara juga sudah mengamankan bangkai mobil yang sudah hangus untuk dibawa ke pos lantas Indrapura guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.